Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi Seko Bosmu. Kali ini saya ini mau membagikan sebuah tip yang paling mudah. Ini sok ini kalau dipakai itu dia terasa kial. Nah ini kan berat. Sebenarnya ini tadi beratnya itu pas. Dua-duanya itu pas. Ini kalau nggak salah merek Red It. Iya. Merek soknya Red It. Ini kita hanya berbagi tip ya, kali aja bos-bosku yang ada di luar sana sok bagiannya itu penyakitnya itu sama seperti yang saya pegang kali ini. Caranya itu mudah. Mari kita ke tutorialnya. Caranya itu mudah sekali. Ini katanya berarti kata yang punya itu kurang sini. Ini biasanya kan mentok segini. Ini kita kendurin dari umurnya. Dan pasti untuk kampernya itu kerasnya itu pas. Jangan terlalu mocok. Itu nanti biasanya lenturannya itu udah tidak empuk atau nyaman dipakai pakai. Ini kita tak jangan mentok segini. Kita taruh segini separuh. Ini paling mudah sekali, meski tanpa mengeluarkan biaya, boleh dicoba di rumah. Terus misalnya penyakitnya sama, ini kalau dipakai katanya tadi kurang empuk atau terlalu keras. Ini sering model series atau model yang gimana, bosku coba aja dulu. Ini yang berarti ini harus benar-benar pas, biar enggak gonjang ganjing. Ini yang pasti ini jangan terlalu mentok sampai sini. Kita beri setengah. Lalu kita rapih lagi. Thank you.
tidur. Oke, beres. Oke bosku, cuma gitu aja. Saya hanya berbagi tip. Kali aja ada yang sama kendalanya seperti shock yang saya pegang ini. Semoga video saya bisa bermanfaat buat bosku. Salam Episkop Jawa Timur, Malang. Ciao, salam sukses selalu.